Mami nggak mau pisah. Mami ini gimana sih, Mi? Kita kan bisa berhubungan lewat SMS atau WA, pet atau Instagram. Sekarang kan zamannya udah canggih, Mi. Mami gimana sih? Papi, Mami lagi nggak bercanda, Pi. Ya siapa yang bercanda, Mi? Papi juga serius. Dimas. Pi, Papi sama Mami ini kan udah dewasa. Ngapain mesti pakai berantem sih? Semua tuh bisa dibicarakan dengan baik-baik, Pi. Udah deh, Mi. Kita ini udah gak ada pilihan lain, Mi. Kita harus pisah. Udah deh. Papi tuh jahat banget ya. Mami tuh udah gak mau buat pisah. Ngapain sih Papi mesti paksa? Oh, Dimas tahu nih. Jangan-jangan Papi... Ngomong apa sih kamu? Sotoy banget, ha? Siapa yang mau pisah sama Mami kamu? Papi ini cinta banget sama Mami kamu, tahu? Mami gak harus pisah sama Papi. Tapi kamu yang harus pisah sama Mami. Kok ini pisah sama aku? Emang Papi sama Mami ini mau kemana? Maafkan kami, Dimas. Kami udah menyembunyikan ini. Papi! Mami gak kuat ngomongnya, Pi! Udah, Demi. Jangan apa gitu, ah. Kayak sinetron aja. Aduh, Pi. Udah, Devi. Apaan sih? Ngapain mesti panjang lebar kayak gini? Bilang sama Dimas. Hah? Begini, Dimas. Sebetulnya... kamu itu bukan anak kami. Pi, ini apa-apaan sih, Pi? Jangan bercanda dong. Aku belum tidur nih dari kemarin. Pi. Ini siapa, Pi? Dimas, anak. Ibu rindu sama kamu, nak. Ibu rindu. Pi, ini apa-apaan sih? Ini siapa? Dimas. Ini Ibu Upi. Ini adalah ibu kandung kamu, Dimas. Sewaktu kamu kecil, Papa sama Mama memohon biar kamu bisa dirawat sama kami. Ya, awalnya sih kami berpikir dengan adanya kamu bisa menjadi pancingan biar kami punya anak. Tapi ternyata... Dimas, sudah waktunya kamu itu kembali sama ibu, nak. Wah, Pi. Ini semuanya tuh makin gak jelas, tau gak? Papi pikir Dimas ini bola. Bisa dioper kesana kemari, ha? Dimas, Papi sama Mami sudah ikhlas kok. Kamu harus kembali lagi sama ibu kandung kamu. Dan memang sekarang...
Emang ibu punya rumah yang lebih bagus dari ini? Kamu pikir ibumu ini banyak rumah apa? Mau gak mau, suka gak suka, kamu itu anak ibu. Dan kamu harus ikutin aturan ibu. Ngerti gak kamu? Galak banget. Perasaan tadi baik-baik aja. Nah, ini Dimas. Ini kamar kamu. Bersihin ya kamar kamu. Rapihin timpakan kamu di lemari. Ingat. Kamu harus disiplin. Kamu harus ikutin aturan ibu. Iya, iya, Bu. Ransanya taruh di sampingnya aja tuh, Neng. Gak mau, ntar hilang. Baru datang ke kota ya? Neng, jangan ditolong ini. Aduh, bahaya. Bapak gak apa-apa kan, Pak? Beneran, Pak, Bapak gak apa-apa. Lain kali hati-hati apa ya? Astagfirullahaladzim. Tasnya dicopot. Jambret! Ya, tolong! Udah! Jambret, tolong! Aduh, harus telepon polisi nih. Jambret! Aku udah si Neng mah udah saya bilangin. Jangan ditolongin. Ini tuh modus baru, Neng. Udah banyak korban di sini. Kenapa gak bilang dari tadi, udah? Tadi saya udah larang Neng, tapi Nengnya, Neng udah dibilangin susah sih. Iya, bukan nolongin. Loh, kan kamu yang nabrak aku, kenapa nyalain aku? Ih, jelas-jelas lo yang nabrak gue. Udahlah, gue lagi malas debat sama cewek gak jelas kayak lo. Ih, sok banget jadi orang. Siapa juga yang mau nabrak kamu? Nyebelin. Gak tau orang lagi sedih apa. Aku harus kemana lagi ya? Masa iya harus tidur di sini juga? Ya Allah, ubahlah nasib hambamu menjadi lebih baik lagi. Amin. Dari mana aja kamu? Pergi nggak bilang-bilang. Ibu belum selesai ngomong, kamu udah masuk aja. Wah, apa lagi sih, Bu? Hah? Emang tadi ibu ngomong apa? Iya, Bu, dibahas ngerti. Iya aja. Besok juga diulang lagi. Karena sikap kamu begini, ibu punya hukuman untuk kamu. Hah? Hukuman? Bu, Dimas kan udah gede, masa dihukum kayak anak kecil sih? Jangan ngelawan. Pokoknya ibu gak mau tahu. Kamu besok harus tolongin ibu mengelola rumah makan Padang milik keluarga kita. Hah?
Ngelola rumah makan? Enggak, itu aja. Kamu juga harus bisa masak masakan Padang. Kamu digaji sesuai dengan cara kerja kamu. Kalau kamu malas, kamu nggak dibayar. Tapi kalau kamu rajin, ibu akan kasih kamu bonus. Dimas kan laki-laki, masa mesti masak segala macam sih? Mau nggak mau, suka nggak suka, kamu harus mau dan suka. Dia marah-marah tuh. Gimana harga diri gue kalau gue harus masak? Ah, ya enggak aja nyokap gue. Dimas, masuk! Besok kamu harus kerja! Beb, besok temenin aku shopping ya. Halo? Halo, Beb. Ih, kok kamu diem aja sih? Sayang, aku kayaknya gak bisa deh. Kenapa? Sayang, tiba-tiba mendadak papa sama mama aku ngajakin aku liburan keliling Eropa. What? Eropa? Aku mau. Ya aku juga tadinya mau ngajakin kamu, tapi mama aku bilang katanya khusus buat keluarga doang. Jadi gak bisa ajak kamu deh. Tapi aku janji, pokoknya next time aku pasti ajakin kamu jalan-jalan keliling Eropa. Beneran ya Beb ya, pokoknya janji. Ya udah kalau gitu jangan lupa deh oleh-olehnya. Ya udah sayang ya, aku mau packing dulu ya. Oh oke, okay. Bye-bye. Makan keluarga kita. Dan ibu berharap kamu yang mengelolanya biar lari seperti dulu lagi. Maaf ya, ini mah kita udah tinggal nunggu bangkrutnya doang. Lihat aja depannya udah gak meyakinkan kayak begini. Kayak mau masuk rumah hantu. Bukannya malah menyemangati, malah menghina. Pokoknya ibu gak mau tahu. Ayo kita ke pasar. Bu, ngapain? Gak mau ah. Bu, Dimas kan laki-laki. Ke pasar itu urusan perempuan. Lagian emangnya Dimas Harimin pergi ke pasar? Ini bukan zamannya lagi kamu itu membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ayo cepatlah. Ayo kita ke pasar. Abi dari pasar kamu belajar masak. Masak? Gak mau. Ya terserah. Kalau kamu mau hidup tanpa sepeser pun dari ibu. Kalau kamu malas, ibu juga malas memberikan apapun untuk kamu. Waduh, nyokap gua kalau... Selamat pagi, selamat morning. Pagi, Matt. Duluan ya, Matt. Please, Deuni. Hati-hati. Hey, why you looking? Gak pernah liat anak gaul. Katro. Masa tuh yang benar. Kalau lupa, catat sendiri. Emang mesti segala pakai dicatat, Bu? Ya iyalah. Mulai besok kamu tuh harus belajar masak sendiri. Hah? Belajar masak sendiri? Emang ibu mau kemana? Ibu mau pergi. Karena besok ibu mau pulang kampung ke Padang. Itu sudah dibeli. Oh pergi? Lah ini rumah makannya gimana dong? Tanggung jawab kamu lah Dimas. Pokoknya ibu gak mau tahu ya. Urusan ibu selesai, ibu mau melihat rumah makannya rame lagi. Ya udah, masak bengong. Masak rendangnya, racik bumbunya. Ayo cepat. Diajarin sehari, udah ditinggal pergi. Mana dititipin modal cuma sedikit lagi. Gimana tuh?
Haris. Ayo, masuk aja, masuk, masuk, masuk. Oke, masuk. Ya Allah, terima kasih buat rezeki yang tak terduga ini. Ayo, silakan dimakan. Gimana? Enak kan? Enak banget. Udah. Udah kan baik hati. Kok gua bilang lu ngedek gua, san? Aku bisa bantuin cuma sama Padang. Udah. Bye. Kok ada ya orang kayak gitu? Kan banget sih dia. Nyesel aku panggil dia udah. Mantap. Iya, sama-sama. Tadi pakai telur. Assalamualaikum. Permisi, Pak. Aduh, sorry. Gak terima sumbangan. Dalam bentuk apapun, teh. Teh? Gak ada yang mesen teh, Pak.
Permisi, Pak. Saya udah bilang enggak terima sumbangan. Bu, nanti dikasih satu-satu. Kasih. Nah, duduk, manis. Maaf, Teh. I'm not konsentrasi. My brain is blank. Nama saya Amira, bukan Teh. Ya, Amira. Ada perlu apa ini, Dek Amira? Datang ke Mas Slamet yang punya owner warteg. Saya lihat Bapak ini sibuk sekali, tapi tidak punya karyawan. Boleh nggak saya ngelamar kerja di sini? Boleh. Mau ngelamar kerja sini boleh. Makan. Nanti keselak ngeliatin cewek cantik kayak gini. Ini pada mau mesen nggak yang ini? Mesen? Bantuin. Sini. Dari lap-lap piring dulu. Aduh. Gila. Mimpi apa gue semalam ya? Kedatangan bidadari. Turun dari langit jatuhnya ke warteg. Kalian sisa 350.000 duit gua. Gimana buat modal nih? Hah? Ini gimana ngasih catatan nggak ada takerannya, nggak ada takeran gula garam.
Hah? Apa sih? Pedes! Boong lu ya? Boong lu ya? Cobain mas, pedes mas! Siapa sih aku boong? Pedes mas, minum mas! Neng. Mami, pedes. Mas, pedes. Kok bisa pedes ya? Aduh, maaf ya mas. Masakan dari kampung saya emang pedas. Oh gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Kamu ke dalam aja, ke dalam. Nggak apa-apa. Maaf ya mas ya. Iya. Dimaafin kan? Lihat sini aja. Makanan apa ini? Makanan Padang. Manis banget. Saya datang ke sini tuh pengen yang pedas-pedas. Kalau manis gini mah mendingan saya makan di warteg. Masa manis sih mas? Pedasnya udah pas kok. Pas-pas dari Hong Kong. Saya nggak mau bayar. Saya kecewa makan di sini. Saya juga. Ya. Saya juga, Mas. Mas, bayar dulu, Mas. Mas, hei. Neng. Jangan makan di sini, Neng. Nanti bikin kecewa. Sana aja. Wah, ngada-ngada nih orang nih. Welcome. Gimana dong, Dek? Selamat datang. Idi, setik bener pelayannya. Hush. Mau makan apa goda-godain? Ini calon saya. Iya, makan. Kenapa? Telur. Apalagi? Api ampela. Api ampela satu sama tahu ya, tahu. Tahu satu. Pedes ya, Mas. Minum. Hati-hati panas. Bentar ya, Mas. Minum. Aduh. Maaf. Pedes ya, pedes. Minum, Mas. Minum. Ya. Ini baru makanan. Pedesnya pas. Hah? Iya. Enak. Mas besok comeback lagi, ya ketemu kok, gak usah sedih gitu, ya. Iya, Mas Lama. Sweet dream. Iya. Jangan so bener lo ngomongnya, biasa aja. Ini lo nyari ribut mulu lo ya, hah? Looking gue. Suka gue, looking mata gue, lo punya mata. Lo kira gak punya sambel hijau kayak lo? Iri lo ya? Gue punya calon istri cantik kayak gini. Hah? Calon? Yaudah, masuk. Nanti kamu digodain tuh sama si sambel hijau. Biar lu tahu ya, daripada gue punya calon bini kayak begitu, mendingan gue jomblo seumur hidup. Ya, jomblo aja lu. Yaudah, siang gue. Alhamdulillah. Siapa juga yang mau sama kamu? Udah. Ya, sayang masuk yuk. Masuk. Enggak pegang-pegang. Rumah tangga kita ntar hancur. Ini gara-gara lu nih, rajungan sore. Senang lu ya? Lihat rumah tangga gua hancur. Rumah tangga apaan? Lu nikah aja belum? Gak mungkin lah. Iri lu ya. Biasa aja muka lu, jangan dijelek-jelekin. Enggak, muka lu jangan dijelek-jelekin. Gua gak suka nih. Sok lebay. Kenapa lu? Awas lu ya, besok masih di sini kan lu? Ya warung gua di sini. Ya udah bagus. Yang apa mana lo? Apa lo? Lo apa? Apa lo kalau nggak jadi pulang? Apa? Apa? Orang gue mau muter. Orang gue kesono. Gue mau ke masjid. Biar dapet pahala gue. Apa lo? Dimas? Itu beneran Dimas bukan sih?
bisa bangkrut. Oh, jadi ini yang kamu maksud bilang Eropa itu? Sejak kapan Eropa jadi rumah makan Padang kayak begini? Enggak, Miska, aku tuh bisa jelasin semuanya. Jelasin kalau kamu itu jadi pegawai di sini, gitu? Justru, aku tuh kesini cuma untuk survei apa rumah makan Padang ini tuh masih layak buka atau enggak. Masa aku mau ngambil uang dari papa aku terus sih? Ya terus kenapa kamu pakai bohong segala? Ya tadinya tuh aku mau ngasih surprise buat kamu, tapi baru ketahuan. Oh, aku seneng deh. Ternyata kamu mau jadi pengusaha ya? Kalau gitu berarti jatah shopping aku bertambah dong. Iya, kamu tenang aja. Tapi aku minta satu hal sama kamu, aku mohon banget. Tolong, aku minta jangan diganggu dulu ya beberapa hari ke depan. Soalnya aku mau fokus. It's okay. Yang penting apa yang aku mau, kamu bisa kasih ya? Aman. Ya udah, kamu sekarang mau makan apa? Pilih aja, tuh bebas semuanya touchscreen. Ayo. Begini amat nasib hidupku. Sekalinya ditolong orang. Sok kecakepan lagi, nyebelin pula. Eh, cewek tukang les. Males banget. Eh, tunggu. Gue kesini cuma mau nanya sama lo. Emang benar lo yang masak di warteg ini? Iya, kenapa? Apa sih? Tapi gue dengar masakan lu tuh kayak masakan Padang. Kok bisa? Iyalah, aku ini kan dari Padang. Aku udah bilang sama kamu. Ya masakannya pasti Padang lah. Iya juga ya, pantesan. Gini. Gue tuh sebenernya kesini mau ngajakin lu kerjasama. Kerjasama? Iya. Gue mau lu masak buat rumah makan gua. Gimana? Ya, sekalian kalau lu butuh tempat tidur, nanti lu tidur tempat gua aja. Daripada lu tidur di sini, tempatnya kayak begitu. Beh, dikerubungin tikus ntar. Serem kan? Jadi, aku nanti jadi tukang masak kamu? Iya. Oga. Ya, kok gak mau? Please dong, bantuin gua dong. Tolong banget, ya. Maaf ya. Aku ini udah gak butuh pekerjaan dari kamu lagi. Bye. Lah, Neng! Uni! Belagu lo! Ini gimana nih? Ini sudah tinggal hitungan hari. Udah pasti bangkrut, udah pasti hancur makan pada gua. Ibu gak ngasih uang. Miska mutusin gua. Kelar hidup gua! Aduh, semoga ada orang yang mau bantuin gua buat bikin sukses rumah makan Padang gua. Kalau sampai bener ada, gua pasti akan balas kebaikan orang itu. Pokoknya tukang sate yang cantik juga ada di sana. Tapi si Amira tuh lebih cantik nih, dengerin. Nah, itu band morning, udah ke warteg. Ini kan demi yang Amira. Ya, namanya juga usaha, Mas. Kalau nggak ada yang ngerama atau ngapain, kita bela-belain kesini. Ya udah, minggir. Siap. Mas. Ya laris, Mas. Mas. Sabar. Ya.
bisa biasa gak sabar, sabar, sabar. Ya? Jadi buka nih. Buka gak? Buka. Sabar. Passion. Amira, Amira. Iya. Gini Neng, Akang tuh single. Ya mungkin kapan-kapan kita bisa nonton bioskop bareng gitu, nonton drama gitu. Cinta-cintaan. Neng sama aku Neng jalan-jalan ke taman. Eh, udah. Hari ini saya kasih free. Gratis? Apa nanti nggak rugi? Ya enggak dong. Saya mau kasih pengumuman. Ini kalau saya ngomong didengar, saya mau ngasih pengumuman. Please, kalau saya mau kasih pengumuman didengar. Dengar, Mas. Saya mau kasih pengumuman penting. Paling juga dia ulang tahun. Terus ucapin selamat. Makanya kita dikasih makan gratis. Itu ulang tahun. Selamat ya, Mas. Bukan, bukan. Aku gak ulang tahun. Terus ada apa? Saya mau kasih pengumuman bahwa saya mau nikah. Alhamdulillah, Mas Rahmat mau nikah. Kamu seneng, Dok? Ya seneng lah, Mas. Alhamdulillah. Iya, Papa. Dok, kok tolak pelukan saya? Kita kan calon suami istri. Calon suami istri? Iya, saya mau ngelamar kamu. Saya mau nikahin kamu. Kamu pasti terima aku, kan? Mas, jangan bercanda. Saya belum mau nikah. Apalagi nikah sama Mas Slamet. Kamu nolak saya, Dek? Kamu bener nih nolak saya? Gitu sih. Kalau mau makan bayar. Sini. Gratis, gratis. Gak ada gratis-gratisan. Sini, semuanya. Gak usah dibantuin, Eh, Pak Malik kereta. Pak Malik kereta. Dan untuk kamu ya, Dok. Saya pecat. Mulai sekarang kamu keluar dari warung saya. Mas Slamet, kalau saya dipecat nanti saya pergi kemana? Terserah. Kalau kamu gak mau dipecat ya, terima saya. Gimana? Ya udah. Kalau emang Mas Slamet maunya begitu, aku pergi aja dari sini. Dok. Masa cinta ditolak? Harus bisa berkuasa. Hari gini masih gitu. Gua mau lo masak buat rumah makan gua. Gimana? Ya sekalian kalau lo butuh tempat tidur, lo bisa tidur tempat gua. Daripada lo tidur di sini, tempatnya kotor begitu. Bisa dikerubutin tikus. Permisi. Akhirnya ada pembeli.
Amin. Lu ngapain masih di sini? Udah sana pergi. Aku mohon, kalau aku pergi, aku nggak tahu mau kemana lagi. Eh, bukan urusan gue. Udah sana. Tapi kan tadi kamu lihat sendiri tempat ini ramai gara-gara aku. Gak ngaruh, udah sana. Susah banget kasih tahu. Jalannya kayak keong. Lu sengaja ini pelan-pelan yuk. Gak mau, jangan usir aku dong. Biarin aku tinggal di sini, aku betul. Demira. Dek, Mas janji, Mas sekarang gak akan suka-sukan lagi sama kamu. Asal kamu balik ke warung Mas ya. Masalah Mas serius? Serius ya. Balik ya. Ya. Gak bisa kayak begitu dong. Tapi ya ini udah fix jadi tukang masak buat restoran Padang gue. Mau apa lu? Jadi aku keterima. Bohong lu. Kita udah omongin. Bohong lu. Lu bohong. Kapan? Bohong lu. Udah. Itu gak usah dibahas lagi. Mendingan sekarang lu masuk ke dalam. Siapin bumbu buat masak besok. Dan lu. Kagak usah lu. Bentuk-bentuk gua. Lu jangan pernah ganggu tukang masak gua lagi. Oke? Okay? Juga. Demira udah enggak usah percaya dia. Berobat lu. Lu aja berobat sono lu. Apa lu? Demira. Dek. Lu ngapain ngeliatin gua kayak begitu? Jadi aku keterima di sini. Ya terpaksa. Oh, terpaksa. Ya udah kalau terpaksa aku balik lagi ke Mas Selamat aja. Jangan ya, di sini aja. Katanya tadi terpaksa. Ya enggak kok. Kok pakai kok? Lu ribet banget sih jadi perempuan. Semua salah. Udah intinya besok lu udah bisa mulai kerja di sini. Puas, enggak pakai kok. Alhamdulillah ya Allah, kasih. Bersinar terang menghangatkan jiwa yang bimbang. Temukan jawaban, mengejar impian kebahagiaan. Tak pernah terpikir sebelumnya hidup tanpa nyatakan mudah. Takkan pernah ada damai di jiwa, damai di hati. Karena dia semua menjadi indah bersama dia. Aku mengalami semua karena dia. Hidup menjadi indah bersama dia. Dan ku pastikan hidup penuh cinta. Terpikir sebelumnya hidup tanpa nyatakan mudah. Takkan pernah ada damai di jiwa, damai di hati. Makan sini aja. Gratis. Gratis, Mas. Gratis.
gratis, Mas. Mas, makan sini, Mas. Makan sini. Gratis, gratis. Makan sini. Makan sini. Makan sini gratis, Mas. Mbak, Mbak, makan sini aja. Enak, enak, enak makanannya. Enak. Mbak, Mbak, gratis loh. Ini gratis makanannya, kalau ada yang mau nih gratis. Yo, gratis nih. Sebelah gratis, gratis. Lah, enak, 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 enak. Eh, lu ngapain lu? Teriak-teriak lagi di warung gua. Lah, lu ngambil rezeki orang. Eh, emang ini udah rezeki gua, jangan sirik. Lu ngambil pegawai gua lu? Ya biarin aja, emang lu gak suka. Kenapa lu gak suka? Ayo, enak kan. Pergi gak lu? Pergi gak? Eh, apa lu pakai? Suara apaan itu? Mas Slamet mau ngapain sih? Kok mencurigakan gitu? Ini kan HP-nya Dimas. Aduh, kok dikunci segala sih? Cuma. Jadi tugas saya apa, Bos? Tugas lu. Lu pelatar-pelatarin aja udah. Siap, Bos. Dia ini mau ngancurin rumah makan gue. Untung aja handphone gue ketinggalan, jadi gue balik lagi ngeliat dia kayak begini. Dimas, udah lepasin. Dimas, sesuatu yang jahat itu gak usah dibahas dengan kejahatan. Lagian kan ini belum kejadian, ada baiknya kamu lepasin. Dimas, udah lepasin. Masa sih? Dimas, dia yang enak di gue dong. Udah. Mas Slamet, lebih baik Mas Slamet minta maaf ke Dimas sekarang. Atau gak aku laporin ke polisi. Gak usah gue polisi-polisi. Iya, minta maaf. Gue minta maaf. Itu cuma karena masalah gue iri aja sama lu. Gara-gara warung padang lu laku. Otak gue mati kayak gini. Mas Slamet, rezeki itu udah diatur sama Allah. Lagian kalau Mas Slamet yakin sama masakan Mas Slamet itu pasti laris kok. Lagian ini kan beda masakan, Mas Slamet. Mas Slamet warteg, ini rumah masakan padang. Lagian waktu rumah makan gue gak laku juga, gue gak pernah sejahat itu kan sama lo. Sabar. Gue minta maaf ya. Gue cuma galau aja ini. Ditolak sama kamu, Dek. Aku masak jadi ogah-ogahan. Masakan kagak enak. Ya Allah, maafin aku ya Allah. Udah, sekarang maafan. Dimas. Dimas. Gue minta maaf, besok gue gak gini lagi. Maafin gue. Gue minta maaf ya. Ya ikhlas dong. Ya. Minta maaf ya. Untung aja, gue jago bela diri, ya kan? Lo tau gak Donien? Donien? Siapa itu? Ah, lupain deh. Lo tau gak siapa yang ngajarin? Siapa? Bapaknya. Enggak, tapi untung basic bela diri gue masih bisa ngabisin Slamet sama suruhannya, ya kan? Iya, hebat ya kamu. Eh, tapi ngomong-ngomong, gue baru kali ini loh bisa nahan emosi kayak begitu. Maksudnya nahan emosi? Iya, gue biasa kalau ketemu orang kayak gitu tuh gue berantem, itu biasanya gue habisin gak bersisa. Tapi pas dengar omongan lo, penjahat itu gak harus dibalas jahat. Gue langsung deg gitu rasanya. Terus gue jadi keinget, gue kan sering jahat nih sama lo, tapi lo tuh sabar banget ngadepin gue. Malah sekarang lo udah ngebuat rumah makan gue jadi boom. Kok aku jadi deg-degan gini ya? Aneh,
kenapa gue mendadak jadi ngerasa nyaman banget ya sama dia? Beb! Sayang! Kamu kemana aja sih, kok gak ada kabarnya? Iya maaf, aku sibuk ngelola tempat ini. Terus, dia siapa? Oh, ini. Kenalin, ini pegawai baru di sini, namanya Amira. Amira. Kenalin, gue pacarnya Dimas. Sayang, aku kesini tuh mau minta anterin kamu untuk beli tas. Oh ya, karena tasnya tuh keren banget. Aduh, tapi aku gak bisa ninggalin tempat ini. Ih, kenapa sih? Kan ada pegawai baru kamu. Ya, tetap aja aku gak bisa ninggalin tempat ini, maaf ya. Ih, kamu nyebelin, ah. Kamu berubah tau gak sih? Aku gak suka. Atau gini deh, biar aku kasih ke kamu uangnya aja, nanti kamu beli sendiri ya. Gimana? Oke? Okay? Kamu serius? Iya. Makasih ya sayang. Kamu tuh emang pacar aku paling baik banget. Makasih ya. Makasih ya, kamu tuh baik banget sama aku. Misi, panas, sedang panas, misi. Ternyata lu di sini. Eh, itu lagi rame di dalam. Nyalain orang. Iya, lepasin. Pokoknya lo jangan sampai ngadu ke Dimas ya. Kalau lo sampai ngadu ke Dimas, gue pastiin lo bakal dipecat sama Dimas. Oh, jadi kamu selingkuh sama dia? Ngaku, ya kan? Udah dia lo gak usah banyak omong. Pokoknya lo cuma diem aja, ngerti? Lagian juga gue wajar dong jalan sama siapa aja. Dimas kan belakang ini gue sibuk. Yaudah deh, host lo ya. Gak jelas nih sih. Amira tuh kerja di sini loh. Kok kamu jadi belain dia sih? Jelas-jelas dia tuh yang salah. Kenapa piringnya dipecahin kayak gitu? Aku tahu ini semua ulah kamu kan. Sebelumnya gak ada masalah apa-apa kok. Terus aja belain dia. Pacar kamu tuh aku atau dia? Miska, kamu bisa gak kalau gak teriak-teriak? Malu banyak pembeli di sini. Biar aja, biar semua orang tuh tahu kalau kamu tuh pilih siapa. Sekarang kamu pecat dia, atau kita putus. Sorry, aku pilih dia.
Dimas, kok kamu jahat banget sih? Emangnya itu aku salah apa? Kamu udah salah. Kamu udah salah dengan nyanyain kepercayaan aku. Maksud kamu? Kok pakai kesiangan lagi? Tapi gak apa-apa deh. Mudah-mudahan gue masih bisa bantuin Boyin belanjaan dia. Kalau lo sampai ngadu ke Dimas, gue pastiin lo bakal dipecat sama Dimas. Kalau pacaran aja kelakuan kamu udah kayak gitu, gak kebayang pas kita udah menikah. Kamu mungkin bisa ngelakuin hal yang lebih buruk. Dimas, maafin aku bakal berubah kok. Dan aku bakal ninggalin dia. Udah deh, aku gak punya kesempatan kedua buat pengkhianat kayak kamu. Ini semua gara-gara lo, tau gak? Dimas! 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 Amira. Dimas, kamu buat aku kaget aja. Ikut gue yuk. Dimas, ini kan tempat waktu kita pertama kali ketemu. Ini namanya apa? Ini tuh namanya Monumen Perjuangan Rakyat. Oh ya. Amira. Gua minta maaf ya. Soal sikap Miska. Gak apa-apa. Malah aku yang gak tega ngeliat kamu putus sama dia. Kok lo malah gak tega sih? Justru gue tuh malah jadi lega tau. Kan lo tau sendiri, dia tuh sama gue cuma karena uang gue doang. Tapi pas gue susah mana coba? Dia malah pergi. Dan yang ada nolongin gue lo. Aku? Ya. Awalnya kan gue udah pesimis banget nih kalau rumah makan Padang gue tuh ya bakalan bangkrut aja gitu. Tapi ternyata pas lo dateng ya malah jadi rame. Alhamdulillah kalau emang aku bermanfaat buat kamu.
masakan kamu enak juga, tapi rendangnya ini kurang. Itu udah enak, Bu. Itu aja lebih enak dari masakan Ibu. Siapa bilang? Rendangnya ini kurang pedas. Hah? Masa kurang pedas, Bu? Ya mungkin itu emang selera aja, Bu. Kalau Ibu kan sukanya pedas. Makanya kalau ngomong pedas. Oh iya. Ibu dengar kamu ini tinggal di sini ya? Iya, Bu. Maaf. Sebenarnya aku ini merantau dari Padang. Pas aku sampai di sini, tas sama HP aku dijamret. Apa? Kamu dijamret? Jambret. Terus orang tua kamu nggak tahu kalau kamu tuh di sini? Dan kamu nggak ngabarin mereka? Sebenarnya aku kabur dari rumah. Apa menjodohkan aku dengan orang yang nggak aku cinta? Tapi aku udah nolak. Apa maksa? Jadi aku nggak ada pilihan lain. Aku kabur. Oh. Bagaimanapun juga, orang tua kamu itu harus dikabarin. Apapun yang dilakukan orang tua kamu, mereka tuh pasti cemas dengan kepergian kamu. Dan ibu ini bisa merasakan jauh dari anak. Dan rasanya itu sedih sekali. Apa kamu mau orang tua kamu tuh sakit hanya gara-gara mikirin kamu? Ya udah. Sekarang kamu telepon orang tua kamu. Sudah kabo dari rumah, sekarang malah kau pacaran sama dia. Apa sudah bilang? Kalau mau jodoh biar apa yang cari? Sekarang ini bukan zamannya si Kinurbaya, Pak. Dikit-dikit dijodohin. Onde mandi. Sekarang kau sudah berani melawan apa? Maafin Amira apa? Bukannya Amira melawan, tapi Amira ini cuma ingin bahagia. Hei. Uang bisa apa? Lihat ini, calonnya Amira. Ganteng, pintar, orang Padang asli. Pak, mungkin saya nggak ganteng. Dan mungkin saya juga nggak pintar. Tapi saya punya cinta yang tulus buat Amira. Dan saya yakin Amira akan bahagia dengan cinta. Mana aduh! Bahagia cuma karena cinta. Kalau apa masih mempertahankan maunya apa, Amira akan kabur lagi. Janganlah, Amira. Kau ini kabo saja kerjanya. Sama Nian, seperti amak kau. Randy, kau rela tinggalin Amira demi lelaki pujaanmu? Ya indahlah, Pak. Mana bisa aku rela membiarkan Amira dengan laki-laki lain? Ah, apa punya ide? Siapa yang bisa, dia yang boleh dapetin Amira. Apa seharusnya, Pak? Begini, apa Enda mau punya menantu yang Enda cinta sama masakan Padang? Apa menantang kalian untuk masak rendang? Siapa-siapa yang rendangnya paling enak, dia yang berhak buat Amira. Apa? Kok Amira jadi dipertaruhin gini sih? Sudah, setuju saja lah, Amira. Setuju. Setuju. Apa ini?
Randy? Randy? Ini benar rendang buatan kau. Benar, Pak. Rendang buatan kau mengingatkan apa dengan rendang buatan seseorang yang apa kenal dekat. Siapa, Pak? Apo itu? Kau bawa dua piring. Apa? Maaf, apa? Sebenarnya Ambo ini tidak pandai buat rendang, apa? Ini apa rendangnya, Pak? Kalau yang satu ini, sebenarnya Ambo tadi pesan rendang paling enak di kota Bandung ini, Pak. Cuma salah, Pak. Ini oper, Pak. Emang dasar curang lo ya. Sudah. Onde mande. Kau sudah membuat apa kecewa? Itu artinya kau kalah, yo, Randy. Woi, indah, apa, indah. Apa aku ini jauh-jauh dari pandang, apa, gak bisa. Sudah! Itu sudah keputusan apa? Enggak bisa digugat.